Nah, selain itu kita umat juga harus disiplin. Coba sudah berapa banyak nabi bermunculan di Indonesia. Dan Indonesia ini saya heran, Indonesia ini pasar bagus, Pak. Kalau ada nabi, ada aja pengikutnya, saya heran tuh. Indonesia ini pasar bagus. Di Jakarta muncul lagi Lia Edan. Ngaku Jibril. Ditangkap juga oleh polisi. Kita salut sama polisi kita lah, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap. Pak Kapolres. Saya bilang sama teman-teman polisi, untung dia ngaku Jibril, Pak. Coba kalau dia ngaku Israel, lebih gawat itu.